Tebing Polres Karimun yang beralamat di Jalan Mejen Sutoyo, Tebing Karimun, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, memiliki satuan tugas pelayanan kepolisian yang melayani masyarakat berupa 1. Laporan aduan masyarakat atau laporan polisi. 2. Surat tanda laporan kehilangan barang atau STLKB. 3. SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian. Adapun fasilitas pelayanan kepolisian sektor Tebing Polres Karimun dalam mendukung wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani untuk menuju zona integritas meliputi 1. Ruang pelayanan masyarakat. 2. Musholah Al-Salam Polsek Tebing. 3. Taman bermain anak. 4. Jalan dan kursi roda khusus penyandang disabilitas. 5. Toilet umum dan toilet khusus penyandang disabilitas. 6. Ruang menyusui. 7. Lahan parkir. Di bulan Ramadan, Polsek Tebing Polres Karimun memiliki program yang bernama Celengan Ramadan Polsek Tebing, di mana nantinya hasil dari celengan Ramadan ini akan diberikan kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Kami, Kepolisian Sektor Tebing Polres Karimun, siap memberikan pelayanan terbaik. Dan terima kasih atas kepercayaan Anda terhadap Polsek Tebing Polres Karimun menuju zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.